Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Kang Kanda, Angler Indonesia. Sahabat sekalian, sore ini tepat pada pukul 17 waktu Sumber, saya berada di stasiun Balapan, dan kemarin saya ada perjalanan dari Bandung menuju stasiun Balapan. Nah, kali ini saya akan review kembali bagaimana kondisi stasiun Balapan di Solo ini. Oke, simak bagaimana keseruannya bersama Kang Kanda, Angler Indonesia. Mantap. Inilah area parkir di stasiun Balapan ya, Solo. Solo, stasiun Solo Balapan. Ini sekalian, keren kan? Mantap. Oke, jadi ini ada di Solo ya sekalian. Ini yang terkenal dengan lagu yang oleh si Didi Kempot di di Blow Up ya. Neng stasiun Balapan, Kuto Solo. Kok lali Oke, jadi ini apa di depan ya sobat sekalian, dan sekarang saya akan ngecek untuk tiket ya, karena saya pembelian secara tiket secara online, dan kita akan melihat situasi dalamnya. Oke, cukup luas ya sobat sekalian, dan saya sekarang akan ngecek untuk tiket yang saya beli ya. Ini berangkatan ya, saya kebetulan dapat tiket pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Malam juga saya sorti dari itu area. Oh, ini sebetulnya. Oke, jadi situasinya kayak ini ya, kayak apa namanya, bangunan tua ya. Itu banyak foto-fotonya. Nah, itu keberangkatan, dan oh ya, sebentar sebelum saya beli tiket ya, kita lihat dulu. Di sini ada petunjuk jalur ya, dari mulai kereta Bima, Turangga, Sancaka, Emalabar, Jayakarta, Gajayana ya, Mutiara Selatan, Jogja, Semarang Kerto ya. Lalu ada Lodaya, dan ada banyak lagi ya. Lalu tujuannya ada yang ke Bandung, ke Jakarta, ke Surabaya, dan juga ke Jogja ya. Oke, di sini ada buka petunjuk juga ya. Di sini ada petunjuk ya tentang keberangkatan, ada loket kereta jarak jauh, cetak tiket, layanan pelanggan, dan pertukaran. Oke, kita cetak tiket untuk saya. Ini sobat sekalian untuk cetak tiket. Jadi Anda kalau pembeliannya ini selalu online ya, dan saya akan kita akan print untuk tiketnya. Ya, sobat sekalian, ini kodenya, kode booking saya adalah 99 Charlie Whiskey 6 Jakarta. Oke. 6 Jakarta. Aduh, ini tiket alien. Ini ya. X ya. Oke. Cari. Oke, sudah clear, ini sudah ketemu ya. Oke, tiket. Oke, Anda tinggal cetak saja. Cetak. Keluar. Nah, ini sudah clear ya. Jadi saya sudah mendapat tiket. Oke, mari kita ke area keberangkatan. Oke, mari kita simak bersama Kang Kanda, Angler Indonesia. Mantap. Oke, sahabat sekalian, di sini ada fasilitas juga untuk pengambilan ATM ya. Jadi sih banyak dari BJB juga ya, Bank Jateng, Lipi, Mandiri, banyak ya. Termasuk juga makanan-makanan, Anda bisa memilih makanan yang berbagai macam. Oleh-oleh khas Jawa Tengah. Oke, kita akan coba dulu, dan kita akan menikmati kopi kenangan dulu ya. Wih, mantap. Oke, kita akan menikmati atas pesawat. Oh, ini ternyata nih. Ini sobat sekalian, ini adalah realnya. Jadi saya nanti harus masuk dulu ya. Oke, kita lihat dulu aja dulu ya. Nanti karena ini keberangkatan saya jam 19 waktu Sumatera Barat, jadi masih ada waktu sekitar 3 jam lagi. Sehingga saya nanti bisa nyantai aja dulu ya. Jadi saya akan nunggu di luar. Nanti kita akan simak perjalanan saya sampai ke dalam ya. Nah, ini adalah ini untuk loket. Ini juga untuk loket ya, tapi ini untuk loket yang dekat-dekat ya. Oh, ini ternyata nih. Ini keberangkatannya. Ini keberangkatannya. Anda tinggal ke sini nanti. Oh, di sini di scan ya. Nanti tinggal di scan baru nunggu ya. Oke, karena saya masih lama, nanti kita akan lanjutkan setelah ini. Mari kita simak bersama Kakanda Angler Indonesia. Mantap.
Kereta juga belum datang. Tuh. Di sini ada komuter juga, komuter lain. Oke, kita cari. Jadi saya seperti biasa harus menikmati kopi dulu. Kita pesan americano untuk mbaknya. Oke, ini saya di Roti O. Jadi ini ada di stasiun Solo Barapan. Ya, oke, so sekalian kita akan masuk ya. Kita akan masuk. Kita gimana? Oh, sini aja. Oke, jadi kita di KTP-nya ada, Pak? Oh, KTP-nya. Salah. Nah, ini dia. Oke, lagi dicek dulu ke registrasi dulu ya. Registrasi dulu. Ternyata sekarang alatnya bagus nih. Jadi jenengan nanti kalau sudah berhasil registrasi lewatnya scan wajah. Jadi untuk kedepannya kalau ke stasiun lagi tidak perlu begitu ya. Cetak tiket lagi. Gitu. Mantap. Nah, selanjutnya di Bandung udah ada ya, Pak? Selanjutnya di Bandung belum? Di Bandung udah malah pertama. Oh, udah ya? Pertama. Iya. Loh, saya orang Bandung malah. Kemarin enggak dicek kayak gini. Enggak masuk sana, scan. Iya. Oke, setelah dideteksi saya tinggal di scan. Scannya di mana? Yang mana ini? Iya. Scan wajah aja, Pak. Oh, wajah aja. Iya. Oh iya, langsung buka ternyata. Oh, mantap, mantap. Oke, oke, sekarang ini ruang tunggu. Anda bisa ngecas juga di sini. Tuh, dan Anda tinggal. Dan saya, betul kita ada kereta tuh, sekalian. Komuter. Komuter sekalian, dan kita akan sholat dulu, cari masjid ya. Sholat maghrib dulu, dan saya keberangkatan pada pukul 19.10 waktu saya bagian barat dan tiba jam 3 pagi ya, jam 3 lebih 30 pokoknya perjalanan antara 8 jam ya. Oke, kita cari sholat keberang ya. Oke, saya harus keberang dulu untuk Lodaya. Saya belum tahu. Oh, ini komuter yang barusan. Oke, saya hanya akan memberikan informasi seputar stasiun saja ya. Untuk perjalanan tidak akan saya shoot ya. Yang penting nanti pagi saya sudah sampai di area itu ya, di area apa namanya? Stasiun Bandung. Oke. Dan inilah musolanya berada di sebelah selatan kayaknya ya. Saya masih linglung nih. Oke, dan kita sholat dulu. Itu ada toiletnya dan ini adalah musola. Musola perempuan, oh yang laki-laki ini. Kita ternyata pisah. Oke, mari kita sholat dulu. Wudunya. Dan inilah musolanya. Oke, sobat sekalian, nampak aktivitas ya di ini komuter mau lewat. Dan kita disuruh tunggu dulu. Dan ini ada kereta mau lewat dan nampak para penumpang sudah siap-siap untuk naik kereta ya. Tuh, lihat tuh. Mantap. Jadi saya akan memberikan gambaran saja untuk di area stasiun Solo Balapan. Oke, sudah bebas Pak ya? Oke, dan kita bisa menyeberang. Dan itu adalah komuternya tuh. Mantap. Oke, sekian. Dan itulah kereta. Ini sudah datang, saya harus segera ke Lodaya. Oke, terima kasih demikian. Ini ada perkara sampaikan, semoga menjadi informasi yang berguna buat sobat sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lodaya. Lodaya, silakan. Di perempatan seperti? 3. Nah, seperti 3 sebelah sana, Kak. Silakan. Oke, makasih Mbak. Ini dia permugarinya. Oke, kita naik ke gerbong 3 ya. Kemarin malam gerbong 3 ya, sekarang 3 lagi. Wih, keren, keren, keren. Wah, sebelah sana. Ini gerbong makan. Nih, restoran. Gerbong restoran. Ya, kita akan ke gerbong 3. Satu. Oh, 3 di ujung ya.
Oke, okay, tiga paling depan ternyata. Oke. Okay. Jadi kita baru dua. Dua berarti di jendela. Oke, nah ini saya ada di dua A itu di pas jendela. Oke, mantap. Ya baik, sobat sekalian, demikian pantauan dari Kakanda di area stasiun Solo Balapan, dan mudah-mudahan bisa menjadi informasi buat sobat sekalian. Dan sekali lagi, saya hanya akan meliput saja di area stasiun Balapan ya, dan doakan saya bisa selamat sampai tujuan di Bandung nanti pagi pada pukul 3 waktu sopir berat. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Keren kan? Keren tuh. Mantap.